Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023, STT Alia mengadakan persada atau perkemahan Sabtu dan Ahad. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Sari Kem, Ciapus, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazu Andriani dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Estat Nayanti, nama Bigus dari Pangkalan SDN Polisi 4. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Maret, kita Pangkalan SDN Polisi 4 mengadakan kegiatan persari yang diikuti oleh calon-calon dari Pramuka Garuda yang lebih kurang ada 33 peserta. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari. Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini adalah memupuk kerjasama, kekompakan, kedisiplinan, dan segalanya untuk memupuk anak-anak menjadi anak-anak yang nantinya bisa menjadikan bekal anak-anak masa depannya. Terima kasih kepada seluruh dari para panitia dan terutama juga kepada Kwarcab Kota Bogor yang telah membantu memfasilitasi sebagai dari narasumber dan juga dari TV Pramuka ini yang sudah meliput kegiatan acara ini dari mulai pagi insya Allah mungkin sampai nanti siang sore upacara pembukaan penutupan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan anak-anak semuanya dalam keadaan dan semuanya dalam keadaan yang kita inginkan, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Ramadhan Putra. Alhamdulillah dari Dewan Kerja Cabang Kota Bogor. Hari ini kita sudah melaksanakan tes terakhir atau tes pemantauan akhir untuk kegiatan Pramuka Juara. Tadi alhamdulillah teman-teman dari peserta sudah menampilkan bakat terbaiknya untuk nanti
pada ajang kegiatan Pramuka Juara. Harapannya mudah-mudahan teman-teman yang tadi sudah menampilkan pada saat pelaksanaan bisa memaksimalkan, bisa terus mengembangkan potensi-potensi yang akan nanti ditampilkan pada saat Pramuka Juara. Itu saja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, saya selaku Mabigus dari Pangkalan SD Otista melaksanakan persari dan perjusa. Persari untuk siaga, sedangkan perjusa adalah untuk pengenalan dengan tema melalui persari dan perjusa membangun uhwah Islamiyah. Mudah-mudahan sesuai dengan tema yang kita harapkan, anak-anak berubah karakter, menjadi lebih mandiri. Ada tingkah laku yang mereka bawa setelah melaksanakan perjusa ini. Mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat bagi anak-anak kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhi Ujang, selaku Pangkalan SD Otista. Harapan kedepannya kami dari lulus atau Pangkalan SD Otista yang ingin lebih giat lagi, lebih maju lagi kepada anak-anak yang ada di Pangkalan SD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya dan juga untuk khususnya yaitu Pangkalan SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah, Ketua Harian Kuarcap Kota Bogor. Hari ini membuka acara latihan tingkat dasar untuk Saka Dirgantara. Ini kegiatan ini perdana ya, jadi kita apresiasi lah dari Saka Dirgantara bisa melakukan kegiatan ini. Dan pesertanya cukup banyaknya 246, dan itu tidak hanya dari Kuarcap Kota Bogor, tapi juga Kuarcap dari kota-kota lainnya. Jadi ya alhamdulillah kita punya potensi Landut Atang Senjaya. Ini sayang kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan melatih para pramuka kita ya, Saka Dirgantara. Ya mudah-mudahan acara hari ini berlangsung sukses 2 hari ya, tidak ada kendala. Anak-anaknya semua juga yang dilatih bisa sehat, bisa menerima semua materi dengan lancar, bisa menjadi suatu pengalaman yang luar biasa ya. Dan suatu saat keahlian atau keterampilan itu diperlukan, ya kita sudah punya modal dasar ya. Dan juga untuk terima kasih untuk para pelatih pembina dari Landut Atang Senjaya, dan mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi lah bagi anak-anak semua ya, dari Penggalang ya, Penegak dan Padega di Kota Bogor. Mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa menjadi sebuah inspirasi lah. Mungkin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023, STT Alia mengadakan persada atau perkemahan Sabtu dan Ahad. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Sari Kem, Ciapus, Bogor.
Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka hari ini. Saya Nazwa Andriani pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.